Saya selaku Kapolda Sulawesi Barat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk menonton bersama-sama 22 menit. Semoga kita sanggup mengantisipasi gangguan teroris yang terjadi di negeri kita. Polri jaya! Perjuangan seorang polisi yang menghadapi kejahatan yang luar biasa. Sumber terharunya begitu berat. Tugas seorang polisi dalam menghadapi ancaman yang luar biasa. Yang tadinya aman, tiba-tiba mendadak. Begitu tidak disangka-sangka kejadian seperti dalam film tadi, itu betul-betul kejadian yang bukan direkayasa atau bukan dibuat-buat, dan itu memang kejadian yang sungguh luar biasa. Di mana di situ kelihatannya ada polisi yang terluka, masya Allah. Istilahnya polisi juga manusia ya, bukan dia punya kekuatan yang di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami dari Bayangkari Sulawesi Barat sangat antusias ya untuk menonton ini, supaya kita sadar bahwa tugas suami-suami kita begitu berat yang menghadapi situasi yang sewaktu-waktu mendadak seperti dalam film 22 menit tadi ya. Semua ancaman nyawa menjadi taruhan. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk yang harus kita apresiasi kepada Polri, khususnya tim Gegana, di mana tugas tim tersebut sangat berat. Nah, ini menjadi salah satu wadah inspirasi bagi calon-calon polisi yang baru, di mana polisi nantinya itu adalah pelindung masyarakat. Nah, ini tugas kepolisian itu sangat berat. Maka masyarakat harus kita dukung Polri. Polri itu adalah sahabat masyarakat dan pelindung masyarakat. Pesan kami diharapkan, karena teroris ini adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan ini mengancam seluruh nyawa tanpa terkecuali, mulai dari anak, bahkan yang ada dalam kandungan pun itu terancam. Jadi kiranya jika ada masyarakat yang mendapat informasi terkait dengan keberadaan yang bisa kita duga teroris, maka segera laporkan ke pihak kepolisian, khususnya fungsi teknis yaitu tim Gegana. Saya kira itu pesan kami, semoga masyarakat dapat membantu pihak Polri semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya setelah menonton film 22 menit. Tanggapan saya setelah menonton film 22 menit bahwa dengan perilaku teroris yang ada sampai menjatuhkan korban yang tidak berdosa, itu sangat biadab. Kemudian dengan kesigapan Bapak Polisi yang ada, alhamdulillah segala sesuatunya bisa ditangani dengan cepat. Dan ini jempol buat teman-teman polisi karena profesionalisme luar biasa.